oke. Lah, lah, lah. Enggak apa-apa. Lah, malah anti tiduran itu. Adek. Adek. Dek. Kumana sih, Dek? Ih. Nyin burung dia. Kalau anak muda, tahun baru itu dirayainnya pada saat malam tahun barunya, pada keluar, pada jalan-jalan. Banyak lain, kembang api dan lain-lain. Tapi kalau sudah berkeluarga, sudah bapak-bapak begini, yang dikejar ingin jalan-jalan, ya. Jadi dengan liburan itu baru pacaran, apa namanya, nggak punya pasangan gitu, ya yang dinikmatin malam tahun barunya. Kalau yang bapak-bapak apa ya paginya ya. Kurang diomelin sudah jalan-jalan kerja mulu. Hari ini tanggal 1 Januari 2024. Ini pertama kalinya kita jalan-jalan ke Monas di tahun 2024. Momong bocah big Musli. Eh, sampahnya dong. Tadinya kita cuma mau jalan-jalan di sekitaran apa namanya? Tanah Abang. Tanah Abang. Cuman sepertinya di Tanah Abang tidak terlalu ini, tidak terlalu proper, worth it untuk ngajak ini jalan-jalan. Tapi sebelum jalan-jalan, kita makan dulu nih. Uyengan. Makan gorengan, lontong, biasa lontongnya mincuk. Biar badan tidak lemas dan loyo pada saat jalan-jalan. Karena ini dibutuhkan sikil sing kuat dan dengkul sing madan atos ben mlakune lenceng. Itu. Hei, itu. Mana tuh? Ayo kejar burungnya. Ayo burung tuh. Kejar burung. Burung gitu. Itu burung. Burung. Itu burung gede-gede. Tuh. Sana. Sana lagi. Sini. Sini. Tuh burung. Tuh. Kejar burung. Kejar. Ayo terus maju. Maju. Tuh ya. Kejar. Ayo kejar. Mau kemana sih, Dek? Mana burungnya? Kejar burungnya. Ayo kejar. Mana burungnya kejar?
Halo. Hai. Halo Tata gitu. Halo ke sana. Halo. Ke sana. Awas. Halo. Ada mobil. Ini di depan apa? Monas Merdeka Barat kalau nggak salah. Nah, kayaknya kok motor kayaknya jadi film ya? Ya iyalah. Kalau di Galuh gede banget. Hore, siapa namamu? Halo. Halo. Jalan-jalan aring di aring Monas, langsung tuh suruh Monas balik. Capek ya? Kalau dia jalan. Mimi susu juga tidur tuh. Iya, capek dia. Dari jam 4 udah bangun. Siapa namamu? Siapa namamu? Aku ingin tahu siapa namamu. Jadi enaknya kalau jalan-jalan di sini tuh bebas gitu ya. Nyaman gitu. Namaku Tata. Tapi kalau bawa anak begini ya masih segini nih. Masih sangat-sangat susah. Lili. Namaku Lili. Lebih capek sih. Apalagi jadi pencet lapik lah. Baru nyampe depannya doang udah begitu dah. Ngantuk. Mau pulang lah si kepipun. Pipun itu. Hey. Adek. Mau jalan-jalan apa mau renang, Dek? Enggak. Jalan-jalannya berenang kok. Untuk. Hah? Enggak. Iya. Enggak. Pagi ini sangat berkesan ya. Kita masuk parkiran, masuk foto doang sekali udah kita mau pulang. Cek. Hey. Cek. Sini dong. Cek. Adek. Adek. Cek. Hey. Cek. Adek. 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 Jadi gimana jalan-jalan awal tahun ini, Ibu? Apakah Ibu menikmati? Kewong, denger deh kegiatan gue kayak gini. Bukan nggak punya kegiatan, ini tidak punya tujuan. Jalan-jalannya tidak tertata dengan rapi. Ih, sangat rapi tau, Bu. Tidak. Jalan-jalan ke Monas. Jalan-jalan ke Monas. Bangun subuh terus. Ayo jalan-jalan yuk. Di mendadak jalan-jalan dadakan. Jadi akhirnya begini. Ya dinikmati aja lah ya. Iya. Karena ini cuma satu langkah dari rumah. Tidak menghabiskan bensin banyak, cuman parkiran mahal. Ya Allah. Suara parkirnya kena, tapi ini ya. Sebenarnya kita pengen ke sana tuh. Pengen ke sana yang jauh. Ke taman. Cuman lihat rusa ada rusanya. Ada di sono di pojok lagi. Oh. Insyaallah. Ya. Jadi buat kalian yang pengen jalan-jalan ke Monas, ya saya kasih tahu ya, jangan bawa anak kecil. Kalau bawa anak kecil minimal bawa apa namanya? Bawa stroller. Biar enggak capek. Ini yakin capek itu mah. Tuh, gendong. Gendong segitu gedenya tuh bocah. Bawa stroller lah enak. Kalau soalnya suruh jalan sendiri belum bisa. Belum mampu. Ya, Dek. Oke. Lah, lah. Enggak apa-apa. Lah, malah tiduran di situ. Adek.
Enak banget. Ah, lucu banget. Masa bodoh ngantuk. Saya ngantuk. Jalan-jalannya emang enggak, hei. Jalan-jalan dong, malah tidur. Gimana sih? Ini konsepnya gimana sih lah? Capek. Adek. Adek capek ya? Capek, ngantuk. Capek, ngantuk. Minum UU. Ya, pulang ya. Udah sampai bundaran patung kuda, biar mereka pada nunggu di sana. Ternyata nggak mau karena nggak ada tempat. Iya sampah, iya udah tempat sampah. Shh, shh. Udah ayo ayo, mau kemana lagi? Sudah, kita pulang. Ayo tuh Umi udah kesana. Umi ayo. Hey tuh masih pengen jalan-jalan. Ayolah, ayo. Ayo. Sini. Sini. Ayo. Sini. Diam. Kita baliklah ya. Tadi udah sampai bundaran patung kuda. Aku suruh nunggu di sana, ternyata enggak pada mau. Karena ngurusin dua anak. Kayaknya ya udah kita irti lagi. Dek. Sini. Adek. Sini deh. Udah ya. Kita ke irti. Enggak afdol rasanya kalau jalan-jalan enggak beli ini, enggak beli apa namanya? Enggak beli oleh-oleh. Salah satu oleh-oleh yang ada di Monas nih. Shut. Beli baju dong. Ada gambar Monas. Koperasinya yang bedain. Ini yang paling kecil. Dah. Ini ada yang gini, tapi kan ini kegedean ukurannya ini, mereka tapi setelan. Harganya beda. Aku lagi menawar, samain aja harganya. Enggak boleh katanya. Oh, enggak ada yang segini, yang ukuran segini kecil yang ya? Lebih kecil enggak ada. Enggak ada. Oh, kalau yang paling kecil, tapi sama dia mah kegedean. Gini ya, Pak. Iya, segitu tuh. Mi. Halo. Mi. Halo. Hasil jadwal. Sudah selesai belanjanya. Lumayan banyak ini tempat. Ini. Dapat apa aja, Bu? Dapat kaos 100.003 ya? Iya. Anak kita 3. Dibelinya langsung 3. Oke. Tudi. Papa. Pada tahun, satu panas. Sudah selesai. Ayo kita pulang. Nah, udah. Aku tunggu sini ya. Kesono lah, nanti langsung keluar. Kita nggak bawa mobil, kita bawa motor, di parkiran motor aja udah. Orang Madura. Luar biasa. Kayak orang lagi doa ya. Uangnya 100 ribu, Bang. Kembaliin kalian. Uangnya di situ, Pak. Beli apa lagi nih? Beli dodol buat Mbah. Oh iya benar. Karena Mbahnya dititipin. Itu beli berapa sih? Berapa? 100 ribu.
Wasah, jatuhlah. Udah. Makanan khas Betawi. Nanti jatuh, itu tinggi banget. Mari kita pulang, mari kita pulang. Dititip, tidak dititipin mudrik. Saya tetap dititip. Oh gitu ya. Udahlah. Ini simpan. Ayo kita pulang. Ayo kita pulang. Dikala orang-orang baru pada datang. Kita sudah pulang. Kita sudah pulang. Udahlah, kasih ya. Sampai ketemu lagi, dadah. Dadah.